Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya wad-din. Wassalatu wassalam ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin. Nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man sar ala nahjihi wa ihtada bihadihi wa istanna bisunnatihi la yumiddin amma ba'du. Yang dihormati Fadil Ustaz Imam selaku pengacara majlis, pengurusi ahli yang terkuasa masjid Al-Imam Al-Ghazali, muslimin dan muslimat para jemaah sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla kerana pada pagi ini 12 hari bulan Jun 2022 kita dapat bersama dalam majlis ilmu yang kita akan bincangkan pada kali ini, masih lagi dalam siri Mafatih Tadabbur Al-Quran. Kunci-kunci bagaimana kita nak tadabbur, nak memahami, nak menghayati Al-Quran dalam kehidupan kita. Ini di antara tanggungjawab kita dengan Al-Quran, sebagaimana yang disebut oleh para ulama, ahli tafsir, ahli hadis dan semua ahli sunnah mengatakan bahawa fungsi Al-Quran unzila liyu'mala bihi. Al-Quran itu Allah Ta'ala turun untuk diamalkan. Wa wasilatul amali bihi al-ilmu bihi. Cara kita nak beramal dengan kita ada ilmu tentang Quran. Kalau tak ada ilmu, macam mana kita nak beramal? Maka hasil ilmu itu melalui qiraah dan tadabbur. Mana qiraah tu kita baca Quran, kemudian kita tadabbur, artinya kita memerhatikan segala makna yang terkandung dalam ayat-ayat Al-Quran yang berupa arahan, larangan, i'tibar, pengajaran dan juga semua yang berkait dengan Quran lah merupakan tanggungjawab yang wajib kita kena ambil. Jadi sekarang ni kita langkah yang pertama, alhamdulillah tuan-tuan dan puan-puan telah pun mengambilnya. Langkah yang pertama iaitu baca qiraah. Kita dah baca Quran, kita dah mengaji Quran daripada kita budak lagi. Walaupun kita tak pandai bahasa Arab, tapi huruf Arab Al-Quran kita belajar. Kita kata alhamdulillah, itu langkah yang pertama. Tapi tak boleh duduk di tahap satu. Kereta orang tak berjalan dengan gear satu. Maka kita kena naik level yang kedua, iaitulah langkah bagaimana kita nak memahami isi kandungan Al-Quran. Jangan kita letak depan mata kita ni halangan yang besar. Hai, tak boleh dah. Aku dah tua, dah tak larak lagi, bahasa Arab pun tak pandai. Kita kata tidak. Semua benda melalui proses belajar. Jadi kita ambil satu surah kita belajar. Ambil beberapa ayat, beberapa juzuk yang kita belajar, insya-Allah. Sekarang ni macam-macam kaedah yang dibuat oleh guru-guru Al-Quran. Ada kaedah perkata dia panggil. Perkata, mana kita belajar ikut satu-satu kalimah. Ada tafsir Quran bil alfaz, mengaji Quran dengan lafaz-lafaz. Macam-macam kaedah yang dibuat oleh para pendakwah, para guru Quran, tujuannya satu. Yang pertama untuk kita pandai boleh baca Quran, yang kedua boleh memahami makna Quran. Daripada faham makna, dia akan naik kepada taraf boleh memahami isi kandungan Quran
maka dia akan pergi ke tahap yang seterusnya, iaitulah al-amalu bil-Quran, kita beramal dengan Al-Quran. Alhamdulillah, sebagaimana yang tuan-tuan selalu sebut, Al-Quran itu kalamullah. Al-Quran kalamullah. Allah Ta'ala turunkan Al-Quran kepada kita manusia untuk apa? Untuk dijadikan zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin, menjadi petunjuk, pedoman, hidayah bagi orang yang bertakwa. Manakala kita nak jadi orang bertakwa, menjadi kewajipan kepada kita memahami, belajar Al-Quran. Maka bila kita sentiasa baca, sentiasa diulangi, maka kita akan belajar, kita akan dapat memahaminya insya-Allah. Jadi tajuk kita ni di antara kunci memahami Al-Quran. Saya ambil daripada awal supaya para jemaah tidak terputus. Tak terputus daripada awal. Kunci yang pertama kita nak faham Al-Quran, iaitu kita kena mencintai Al-Quran. Dia panggil hubbul Quran. Bila kita cinta, kita akan semangat. Semangat nak baca, semangat nak mengaji, semangat nak faham, sebab kita dah mencintai Al-Quran. Satu. Yang kedua, kita kena letak target, tujuan daripada baca Quran. Aku baca Quran ini untuk apa? Untuk dapat pahala? Dapat. Untuk memahami, untuk mentadabur, untuk kita nak menghayati bahawa Allah SWT turunkan Quran ini untuk kita. Kita letak target yang besar. Jangan letak target baca Quran kerana dunia, jangan. Tapi kalau seperti yang dah disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia panggil al-muawwidzat. Baca tiga kul, baca ayat kursi boleh jadi pelindung. Itu memang khas yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi kita jangan gunakan Al-Quran untuk tujuan dunia semata-mata, kerana itu bukan diturunkan Al-Quran kerana perkara tersebut. Itu dia panggil yang kedua. Kemudian kita pergi pada kunci yang ketiga. Kunci yang ketiga, iaitulah kita baca Quran, kalau boleh kita hafal. Hafal semua Quran, itu terbaik. Kalau tak dapat semua, kita hafal ayat-ayat yang menjadi bacaan kita dalam solat. Dalam solat. Yang keempat, eloknya dibaca Quran itu dalam solat. Mana kita hafal, kita baca dalam solat kita. Yang kelima, jadikan amalan budaya baca Quran itu, tadabur Quran pada waktu malam. Sebab malam ni bagi waktu tenang, waktu khuduk, waktu kita lapang. Jadi waktu itulah yang kita ambil untuk kita perhatikan makna Quran. Yang ketujuh, dibaca dengan tartil, baca secara teratur, jangan gopoh, jangan cepat. Yang kelapan, kita kena ulang sentiasa. Ada kalanya, sebagaimana yang kita dengar daripada beberapa riwayat daripada para sahabat dan juga orang-orang yang soleh, ada di kalangan mereka, dia baca satu ayat je, diulang ayat itu sambil dia menangis sampai ke subuh. Itu ya. Kemudian kita akan pergi kepada yang kesembilan, At-Tahzib. Ini tajuk yang kita nak bincang di sini. Cara kita nak memahami Al-Quran tadabbur, iaitulah tahzib. Kita kena letak target berapa banyak satu hari. Setiap hari kena ada. Aku hari, setiap hari kita kata tiga muka surat, setengah juzuk, satu juzuk, itu hak kita baca. Yang kita nak belajar pula, nak memahami, dua ayat, satu ayat, cukup satu ayat. Kita tidak perlu banyak-banyak ayat, yang pentingnya kita boleh memahami itu yang besar di dalam tujuan baca Quran. Dalam tujuan baca Quran ini, yang besarnya kita nak memahami dan menghayati apa yang kita baca. Jadi bila kita letak target, setiap hari kita mesti habiskan satu juzuk contohnya. Allah,
Kadang-kadang orang bila sebut satu juzuk tu, dia bunyi Allah tu. Allah. Mana rasa banyak. Sebenarnya banyak ke sikit? Ha, cuba tuan-tuan buat kajian, analisa sama kita sendiri. Banyak ke sikit satu juzuk? Allah SWT anugerahkan kepada kita setiap hari 24 jam. Kita selalu ke buat kira-kira 24 jam tu berapa minit? Berapa minit 24 jam? Lama tak kira tu. Nah, lama tak kira lupa lalu. Ha, itu sebab itulah kita kena ada hizib. Hizib ni jangan pergi buka kamus. Kalau buka kamus hizib mana parti. Kita bukan nak main parti sini. Kita nak hizib dengan mana ada juzuk, ada kota. Ha, kita boleh katakan macam kota bacaan. Saya setiap hari mesti satu juzuk, setengah juzuk. Dan setiap hari mesti ada dua ayat yang kita cuba perhatikan. Anda tengok di pasar, pesta buku ke mana, satu kitab yang menarik yang dibuat, tajuk dia Amazing Quran. Quran yang menakjubkan, besar kan. Tuan-tuan boleh cari dan kita tengok. Maknanya paling kurang setiap hari kita boleh baca satu muka ke setengah muka ayat sama bersama dengan huraian makna dia dan tafsir yang ringkas maksud daripada ayat. Biar ada setiap hari. Oh, kalau ambil di satu ayat sikit ustaz. Dah. Diulangi. Ulang, kalau boleh siapa ingat ayat tu lagi cantik. Cuma kalau kita saya letak target suruh apa dibimbangi takut baca pun tidak. Ah, itu cukup berbahaya. Jadi kita tak boleh panggil tugasan yang berat. Kaedah bahasa Arab kata iza aratta an tuta. Nah, tulis ni kata-kata bahasa Arab ni, iza aratta an tuta fa'mur bima yustata. Nah, sedap dia kata ni. Iza aratta an tuta, kalau kamu nak orang patuhi arahan kamu, beri tugasan yang mampu dibuat. Nah, itu kan. Ni kita kalau bagi tugasan yang berat-berat, assalamualaikum pakat lari. Mana nak buat macam ni? Ha, macam mana nak besar berat? Nah, kita bagi tugasan yang mampu dibuat, itu di antara yang sepatutnya. Baik. Jadi oleh kerana kita ada tahzib, ada kota, dia jadi cepat. Cepat khatam, cepat tamat, dan setiap kali kita mengulangi ayat yang sama, surah yang sama, maka dia lebih melekat dalam jiwa kita. Saya syurkan kepada para jemaah sekalian, kita mulakan hizib kita ni melalui ayat-ayat yang kita baca sentiasa. Dia panggil ayat lazim. Surah-surah pendek daripada wadduha ke bawah. Qul a'udzu birabbinnas. Mula dengan Al-Fatihah. Kita mula tadabbur Quran dengan surah Al-Fatihah. Sebab surah ni As-Sab'ul Mathani. Nama Fatihah tu Sab'ul Masani, surah yang mengandungi 7 ayat yang sentiasa diulang-ulang. Berapa kali sehari kita ulang Al-Fatihah? Yang rasmi berapa kali? Ya. 17. Dia bila kita tak kira, kita pun tak ingat berapa 17 kali. 2 subuh, 4 zuhur, 6, 4 asar, 10, 3 maghrib, 13, 4 isya, 17. Itu yang rasmi. Itu pun kalau tak masbuk, kalau masbuk kurang lagi. Yang kalau kita boleh masuk lagi dengan solat sunat, fa biha wa ni'mat. Sebab itulah bila mari timbul isu nak 8 ke 20 tarawih. Kita kata kalau nak banyak, perbanyakkan rekaat. Sebab setiap rekaat ada Fatihah, ada surah, ada tasbih dalam rukuk, dalam sujud, ada tasyahud. Mana kalau kita solat 20 rekaat, kita 10 kali tasyahud, 10 kali kita berselawat. Banyak. Baik. Maknanya kita mula dengan Al-Fatihah sebagai hizib yang tetap, yang wajib kita kena baca. Kita cuba bagaimana nak masukkan kepahaman kita tentang surah, kandungan surah Al-Fatihah.
Dia banyak rahsia tapi tak perlu berahsia. Maksudnya rahsia Al-Fatihah tu banyak. Tapi kita tak nak orang yang berahsia. Oh, awak nak belajar Al-Fatihah? Banyak rahsia ni. Kena mari mengaji senyap-senyap. Jangan pergi di masjid. Akhir sekali mengaji rahsia Fatihah sampai mereka tak solat. Sebab terlalu berahsia. Jadi di antara simptom yang terjebak dengan ajaran sesat, iaitulah berahsia dalam ilmu. Itu bahaya. Tak boleh mengajar di masjid, tak boleh, sebab tak sesuai, ramai orang tak boleh faham. Jadi kita kena buat kuliah khas pada waktu malam di tempat yang tersembunyi. Akhir sekali mereka pun bersembunyi daripada orang kerana amalan dia terkeluar daripada ajaran Islam. Baik, maka para ulama salafus soleh sentiasa menjaga hizib bacaan mereka untuk istiqamah supaya sentiasa berjalan. Kata di ulama tadabbur, qiraatul Quran mislul ilaj. Kita baca Quran nak faham tu diibarat seperti pergi ambil ubat. Kita pergi di hospital, doktor akan bagi ubat. Ubat ni dia punya dos 2 biji satu hari, 3 kali sehari, ada yang sekali sehari, ada yang 1 biji pun tak boleh, separuh. Maknanya doktor akan bagi ubat mengikut kemampuan, mengikut keperluan. Jadi ada orang baca Quran, kita kena ambil kadar yang boleh memberi kesan kepada jiwa kita untuk kita belajar. Sebab kalau kita kurang, tak terasa. Kalau kita lebih, tak sempat. Jadi akhirnya dia akan hilang dari sudut kesan kepada jiwa manusia. Jadi para jemaah sekalian, itu di antara kepentingan kita meletakkan target. Sebab itu ahli-ahli motivasi kata, berilah masa kepada Quran. Tulis ni kata-kata hikmah ahli motivasi, berilah masa untuk Quran, jangan tunggu masa baru nak baca Quran. Ini kata-kata ini kita nak apply dalam tajuk kita ni At-Tahzib. Maknanya aku mesti kena baca 5 muka surat, mesti. Sepatut kita baca lepas subuh, tak sempat. Nanti duha, tak sempat. Kebetulan hari ni banyak kenduri, banyak apa. Tapi jangan terlepas. Dalam masa satu hari ini, hizib yang telah kita rancang, yang telah kita buat. Sehingga kan Imam Nawawi rahimahullah dalam Muqaddimah Azkar, dia kata bacaan wirid harian termasuklah hizib ayat Quran ni yang kita target kita nak baca pada hari ini. Kalau terlepas pagi, pergi petang. Terlepas petang, pergi malam. Jangan terlepas daripada hari tersebut, sebab kita tak mahu tugasan yang kita letak untuk hari ini terbawa kepada besok. Itu dipanggil satu kaedah yang cantik yang disusun oleh Imam Al-Nawawi rahimahullah ta'ala. Termasuk zikir pagi petang. Dia zikir pagi ni, tuan-tuan dan puan-puan, yang afdalnya selepas solat subuh sehingga sebelum naik matahari. Itu waktu yang paling afdal, waktu kemuncak, waktu yang paling baik. Kalau petang, selepas solat asar sehingga maghrib, itu waktu asar. Tapi kalau tak sempat, tak apa, saya baca lepas maghrib. Masya Allah, lepas maghrib ada kuliah. Takkan kita nak baca zikir? Kita pun tunggu lepas isya. Lepas isya sibuk pula, anak-anak nak makan, kita pun lapar makan. Pukul 10 baru jumpa zikir petang, baca. Sebab syaitan dia cuba nak menggoda kita sehingga terlepas bacaan hari tersebut, sehingga terlepas. Tapi kalau kita bila terlepas waktu pun kita qada, kita lawan juga, akhir sekali dia pun mengaku kalah. Dia kata orang ni penuh disiplin. Walaupun tak sempat petang, dia pergi malam. Tak sempat pagi, dia baca duha. Tak sempat duha, zuhur pun dia baca. Sebab kita nak cover apa yang telah kita tertinggal. Maka dalam isu ni, isu at-tahzib yang kita bincang ini, kita akan tengok
bagaimana contoh-contoh yang telah dibuat oleh para ulama Islam dalam masalah ini, dalam masalah yang kita ada ini. Contoh yang pertama daripada Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man nama an hizbihi an aw an syai'in minhu. Siapa dia tertidur daripada baca ayat yang telah dia tetapkan. Mana contohnya aku ni kalau setiap malam saya akan baca 5 muka. Setengah juzuk contoh. Baca surah Al-Kahfi, ya surah apa ni? Surah Al-Mulk. Satu lagi surah yang kita kena baca sebelum tidur, surah Alif Lam Mim As-Sajdah. Ah, dia kata itu untuk pagi jemaat. Pagi jemaah untuk imam. Kita setiap malam. Ah, tambah pula lah tak. Baru ni dia sibuk dengan lepas Isya baca Al-Mulk. Ni kena tambah satu lagi surah Sajadah pula. Memang ada dalam riwayat hadis begitu. Tak apalah. Kita nak baca banyak-banyak, letih pula orang masjid. Baca sendiri. Tapi malam tu kita tak sempat. Kerana masyarakat tersebut, kerana terlalu penat, letih, tertidur, kita pergi baca esok. Apa kita dapat? Faqara'ahu fima baina salatil fajri wa salatil zuhri. Hizib malam, kita pergi baca pagi esok. Kerana nak ganti yang semalam. Kutiba lahu ka'annama qara'ahu minal lail. Allah Ta'ala akan tulis pahala seolah-olah dia baca waktu malam. Ini hadis ni dalam Muslim, Sahih Muslim. Maknanya dalam dalil ini menunjukkan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam minta para sahabat mesti letak tahzib. Letak satu target yang dia kena baca setiap hari. Nah, itu dia panggil tahzib, mana kita letak satu target yang kita kena baca setiap hari, tak boleh tak baca. Contoh yang kedua ataupun dalil yang kedua daripada kisah para sahabat, dari Uqbah bin Amir Al-Juhani. Uqbah bin Amir Al-Juhani radhiyallahu anhu, dia kata apa? Ma taraktu hizba suratin minal Quran min lailatiha. Aku tak pernah tinggal hizib surah-surah Al-Quran yang dia baca pada malamnya. Munzu qara'tul Quran, semenjak aku pandai baca Quran. Mana semenjak dia masuk Islam, dia belajar Quran, dia kata dia tak tinggal hizib, bacaan tetap yang telah ditetapkan Nabi, tetapkan Al-Mulk dengan apa tadi, dengan Alif Lam Sajadah, ataupun kita tetapkan bacaan untuk kita, untuk kita amalkan. Dia panggil surah, dia kita boleh tetap melalui surah, melalui juzuk, melalui muka surat, semua itu boleh berlaku. Saya 5 muka, tetap 5 muka, daripada Al-Fatihah naik ke Baqarah 5 muka, berhenti, sambung esok pula. Ataupun kita guna dalam Quran tu, dia ada hizib dah, dia sudah ada hizib, dia panggil makra. Guna yang tu pun boleh. Kita ikut yang sudah ada, yang telah dibahagikan oleh para ulama. Kalau tuan-tuan baca dalam buku dalam Quran, dia akan tulis hizib. Hizib berapa, dalam juzuk yang keberapa, sudah ada pembahagian. Itu sebenarnya untuk menyenangkan kita nak berhenti kat mana, nak break di mana. Contoh yang ketiga, wa'anil Mughirah bin Syu'bah, seorang sahabat Nabi, nama dia Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu. Qala ista'zana rajulun ala Rasulillah. Seorang laki-laki mari jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam perjalanan antara Mekah ke Madinah. Qal qad fatani layta hizbi minal Quran. Dia kata, ya Rasulullah, semalam saya tak sempat nak baca hizib, kadar baca Quran yang saya tetapkan. Wa inni la usiru alaihi syai'an, tapi saya sangat rasa sedih dengan dengan peristiwa tersebut. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi tahu kepada sahabat, dia kata mu boleh baca pada waktu paginya, ganti esok. Yang tak bolehnya tak baca. Yang keempat, daripada Khaythamah, dengan kha
Khasa, Khaisamah. Dia kata, aku pergi jumpa Abdullah bin Amr. Sahabat Nabi ni ada Abdullah bin Umar, ada yang bernama Abdullah bin Amr, Amr bin As. Aku pergi jumpa syekh ni, sahabat ni, wahwa yaqra, dia baca Quran di mushaf. Mana baca Quran di apa ni, di kitab Quran, mushaf. Faqala hadha hizbi, yang aku ulang sekarang ini, ini bahagian yang aku akan baca dalam solat malam nanti. Mana dia ulang kaji, ulang bacaan dulu untuk dia baca dalam solat. Jadi kita pun kalau kita mampu untuk baca dalam solat, alhamdulillah. Tapi kalau tak mampu juga, hari ini saya tengok ramai orang bantu kita, tuan-tuan dan puan-puan, macam-macam syarikat. Saya nak sebut nama syarikat pun dia tak bagi royalti. Tak. Boleh je sebut nama contohnya. Ni yang biasa ada Quran besar. Masjid kita ni tak ada. Imam hafal Quran belakang. Ada Quran besar kita letak kat depan tu. Itu boleh. Lebih-lebih lagi dalam solat sunat. Solat sunat pergerakan dia lebih terbuka nak banding dengan solat fardu. Solat fardu tak boleh banyak bergerak. Tapi solat sunat ada sedikit kelonggaran. Jadi kita boleh ambil yang tu, kita letak depan kita. Kita baca dalam solat. Itu di antara satu daripada ilmu tadabbur, baca dalam solat. Itulah di antara contoh-contoh yang apa ni, yang telah ditunjukkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita ajar siapa dia jaga bacaan waktu malam, terlepas baca pagi. Cuma timbul lagi, berapa hari sepatutnya kita tamatkan Quran. Tuan-tuan jangan terkejutlah, ini cerita orang-orang yang hebat-hebat. Kita orang tak hebat ni biar khatam Quran paling tidak pun sebulan sekali, insya-Allah. Yang paling berat lagi tak khatam langsung, setahun sekali. Mari bulan Ramadan pun tak sempat lagi nak khatam. Kita kata itu di antara penyakit yang perlu ditangani dan diubati, kerana penyakit itu agak kronik. Ada juga timbul soalan, kita bercakap ni tuan-tuan dan puan-puan di alam, orang panggil bercakap di alam nyata. Kita tak mahu duduk di awang-awangan dah. Ada setengah orang masyarakat Islam kita ni, dia mengaku betul dia tak boleh baca Quran. Macam mana ustaz? Bila mari bulan Ramadan, saya cukup sedih. Duka cita hati saya ni sebab semua ustaz ceramah, mari pentazkirah, mari ceramah khas, mari ceramah perdana, semua kata kita kena khatam Quran di bulan Ramadan. Jadi saya dah insaf, baru belajar apa ni istilah yang Quran yang baru belajar dulu, muqaddam, zaman kita budak-budak dulu learn iqra, iqra qiraati macam-macam, baru belajar tu. Kita kata alhamdulillah, tuan sudah ada kesedaran. Sekarang ni untuk kita dapat pahala khatam Quran tu, kita mesti mengikut kumpulan tadarus Quran daripada awal sampai ke akhir. Contoh di masjid kita ni ada tadarus. Jangan ponteng. Selepas subuh kita masuk, kita duduk sekali dengan halaqah tadarus, pegang Quran walaupun tak boleh baca, cuma tengoklah kulit tu. Jangan sampai terbalik pula lah. Pegang pun terbalik, kata ni teruk sangat, dia kata pakcik ni pegang Quran pun terbalik ni, jangan main. Saya jumpa dengan orang Arab, kau tak kerti baca langsung je, terbalik dia pegang Quran. Kata, kenapa mau pegang Quran terbalik syekh? Dia kata, ambil berkat ya. Aku tak tahu apa ni, tak nampak kata terbalik tu. Jadi tempat dia punya pegang pun terbalik. Kita kata jangan sampai terbalik. Maknanya kalau duduk dalam halaqah, orang baca dia dengar, tapi kalau dia boleh juga ikut apa ni tatap Quran, lagi tinggi dia punya darjat. Maka bila orang khatam, dia khatam juga. Dia dapat pahala khatam Quran kerana dia duduk dalam majlis ahlul Quran. Dalam hadis, ketika malaikat report kepada Allah Azza wa Jalla, ada orang pergi masjid, dia bukan nak mengaji pun, dia pergi nak jumpa imam, nak ambil borang nikah contohnya, tapi ada orang kuliah, dia duduk belakang. Malaikat tanya Allah SWT, label orang ni kita nak letak label apa? Maka Allah Taala pun, haulai qaumun la yashqa bihim jalisuhum, orang yang baik-baik ahli dalam majlis ilmu tu, mereka tidak akan buat tak baik kepada orang yang
yang duduk sekali dengan mereka. Maknanya bila kita duduk dalam kumpulan ini, kita akan dapat pahala yang sama. InsyaAllah kita akan dapat pahala khatam Quran. Cuma yang kita bimbangnya ni, kumpulan-kumpulan yang duduk bagi muka surat, dia panggil kumpulan khatam WhatsApp, itu lain. Dia bagi orang ni baca dua muka, orang ni lima muka surat. Tugas malam nanti lepas tarawih semua laporkan kepada ketua grup, ketua majlis khatam. Dia tanya boleh khatam ke tidak, kita kata tidak. Setiap orang hanya boleh ayat yang dia baca saja, sebab dia terpisah tak tahu duduk di mana. Yang kita kata boleh khatam tadi sebab dia duduk dalam halaqah, orang baca dia dengar, dia ada kat situ. Itu pun bukan setiap hari, satu hari satu juzuk yang boleh je, mana satu bulan dua khatam. Itu benda itu dapat, berbeza dengan grup-grup yang duduk bagi pada waktu malam. Kita mengatakan grup itu boleh pahala sekadar yang mereka baca. Wallahu'alam. Baik, kita tengok dari sudut pembahagian, kita nak bahagi banyak mana. Jadi ada yang hadis mengatakan Quran itu dibahagi kepada paling cepat kita boleh khatam 3 hari. Itu yang paling laju sekali, 3 hari khatam. Maknanya 10 juzuk sehari. Naik darjat sikit, 5 hari. 5 hari 6 kali 5 30 kan. Nah, jadi 6 juzuk. 7 hari. 9 hari, 11 hari, 13 hari itu dia panggil hizib mufassal. Maknanya kalau kita bagi 13 hari boleh khatam sekali. 10 hari, 13 hari. Cantiklah tu. 10 hari baca 3 juzuk 1 hari. Oh. Ada ustaz bagi tahu Imam Syafi'i rahimahullahu taala khatam Quran 60 kali bulan Ramadan. Macam mana? Tuan-tuan jangan mudah panik. Kata di para ulama, ulama Al-Quran, dia kata untuk bulan Ramadan dia ada jiwa, ada suasana khas. Bulan Ramadan ada suasana khas. Para ulama bulan Ramadan dia nak cepat sebab Syahrul Quran, sehingga dibaca satu khatam satu hari, khatam pada waktu malam. Dia kata boleh ke ustaz nak khatam satu hari satu malam? Jawabnya sangat boleh, dan duduk di bawah kemungkinan apa ni yang bukan terlalu pelik. Sebab orang yang laju baca Quran satu juzuk berapa minit? 10 minit ada? 15 minit. Kalau 15 minit sekali 10 minit, maknanya 1 jam 6 juzuk. 1 jam untuk orang hok laju tu nak khatam Quran. Dia bukan macam kita slow-slow. 1 juzuk 6 apa 1 jam 6 minit. Maknanya 5 jam. 5 jam sekejap ya. Lepas subuh ni Zuhur dah habis dah. Nah, kalau 15 minit tambah lagi. Kalau 15 minit jadi berapa jam? Kira cepat sikit. 15 kali 30. Mana ahli alim? Ya? 450 minit. Jadi berapa jam? Kali pula dengan 60 bagi. 8 jam. 7 jam setengah masih lagi dalam kemungkinan yang sangat jelas. Sebab tu kita tak pelik. Hari ni Allah Ta'ala nak tunjukkan apa yang dibuat oleh Imam Syafi'i itu telah dibuat oleh seorang budak pemuda di Arab Saudi, nama dia Jihad Al-Maliki. Buta mata, saya dapat laporan daripada Arab mengatakan pelajar ini memang dia khatam Quran 2 kali sehari bulan Ramadan. Jangan tuturkan pelik. Tapi kita tidak digalakkan. Eloknya 3 hari, 7 hari, 10 hari, yang paling lama sekali sebulan, yang paling lama sekali setahun sekali. Itu paling lama daripada tak ada langsung, kita kata ini berat. Jadi eloknya kalau para ulama dulu diambil sebulan, diambil seminggu. Sebab apa seminggu? Sebab kita ni setiap hari, kalau seminggu sekali kita khatam,
bermakna kita akan ingat ayat-ayat yang kita baca tu, boleh ingat. Ana perhati daripada saya budak lagi, bila kita belajar Quran dengan guru kita, dia tak hafal Quran. Dulu tak banyak mahat tahfiz macam kita lagi, sekarang ni semua tahfiz. Mahat tahfiz ada di masjid, di bawah masjid pun ada mahat tahfiz. Dulu tidak banyak. Tapi guru tu dia boleh tegur kita. Walaupun dia tak tengok Quran, dia tegur. Ah, mana salah? Ulang balik. Ia menunjukkan bahawa oleh kerana mereka sentiasa dengar, sentiasa memerasa, dia boleh dia boleh tegur, tapi kalau dia nak baca direct tak boleh sebab dia tidak hafal. Cuma dia tahu di mana salah. Itu dia panggil Al-Quran itulah sebati dengan jiwa, dengan jiwa dia. Kita pun kita nak macam tu, maka masa yang kita ada eloknya gunalah masa yang ada. Taib. Saya tak nak bercakap dengan ulama salah kerana terlalu apa ni, terlalu jauh jarak dia dengan kita. Kita nak bagi pun biarlah orang panggil berpada dengan apa yang kita ada sekarang. Jadi kita letak sebulan. Itu dari sudut hizib bacaan. Eh, dia kata satu juzuk satu hari banyak ustaz. Macam mana kita nak kata banyak? Allah Ta'ala anugerahkan kepada kita 1440 minit satu hari. 1440 minit. Biasanya masyarakat Islam kita ni yang biasa baca Quran mungkin setengah jam, 30 minit. Itu kita kata biasalah. Kalau orang hafal macam imam, dia akan baca di antara 10 hingga 15 minit. Itu je. 15 minit tu kira sederhana tak? Tartil dah tu. Kalau 10 tu laju hafiz. Tapi kita masyarakat awam, kita tak 30 minit. Ada juga pakcik kata, makcik kata, satu jam ustaz, satu jam boleh lagi daripada 24 jam. Ha, tapi perlu ditahzib, perlu dibahagikan. Pagi berapa muka, tengah hari berapa, petang berapa, malam berapa. Khatamlah kita satu juz satu hari. Sebab itulah saya sebut awal-awal tadi dalam mukaddimah, beri masa untuk Al-Quran, jangan tunggu masa baru nak baca Quran, kita tak akan baca. Kita tidak akan baca. Kenapa tak baca Quran? Sibuk, busy, sana sini. Tapi kalau kita letak masa, insya Allah, dengan keazaman yang kuat, dengan semangat yang jitu, dengan orang panggil penuh apa ni, sayang cinta kita kepada Al-Quran. Kenapa kita tak cinta pada Al-Quran? Sayyidina Uthman bin Affan radhiyallahu anhu, dia kata, siapa dia menyayangi Allah, siapa dia sayang kepada Allah Azza wa Jalla, dia tidak akan jemu mendengar kalam Allah. Kita tak akan jemu, tak akan puas mendengar kalam Allah. Itulah yang disebut, siapa dia nak dengar Allah Ta'ala bercakap, berkata-kata dengan kita, baca Quran. Tuhan sebut, ya ayyuhallazina amanu, ya ayuhan nas, hey manusia, ya ibadi, wahai hambaku. Allah Ta'ala cakap dengan kita. Habis kalau kita nak cakap dengan Allah, macam mana? Solat. Dalam solat kita tu banyak kita puji Allah, banyak kita memuja Allah, banyak kita berdoa. Dan doa tu kita cakap dengan Allah. Kita nak dengar Allah bercakap, kita cakap, kita baca Al-Quran. Kita nak dengar Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepada kita dengan cara mana? Dengan cara baca sunnah Nabi, baca hadis. Qala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kita anggap apa yang dibaca, disampaikan oleh Nabi, ingat dia tuju ke kita. Oh, ayat ni turun ke Yahudi. Ini ada cerita. Dia kata ayat ni turun ke Yahudi, ayat ni turun ke Abu Jahal, ayat ni turun, dia panggil sabab nuzul. Kita kalau duk main bagi ayat orang ni turun, orang ni turun, jawab dia tak ada lah kita. Mana kita ada, mana kita ada ayat? Kita pun tak ada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi tujuan inzalul Quran, tujuan Allah Taala turunkan Al-Quran untuk apa? Untuk kita hayati dan kita ingat apa yang telah kita pelajari dan kita amali. Barulah dia kita rasa, oh Quran untuk kita rupanya. Alhamdulillah para jemaah sekalian, itu yang ke-9 dan yang ke-10. Inilah dia panggil miftah yang ke-10 yang terakhir, ar-rabtu. Kita kena sentiasa ikat
di antara bacaan semalam dengan baca hari ini, kepahaman tadabbur semalam dengan hari ini. Ulang sentiasa, dia panggil al-hifzu wa-zikru. Kita ingat, kita ulang. Semalam aku tadabbur ayat ni, ayat tentang taubat contohnya. Hari ini kita masuk ayat tentang istighfar, tapi kita kaitkan supaya dia sentiasa berulang, sentiasa dia terikat di antara yang awal dengan yang akhir, yang dulu dengan yang kemudian. Barulah kita dapat merasai bahawa Allah Subhanahu Wa Taala turunkan Al-Quran itu supaya kita dapat memahami, Allah Taala turunkan Al-Quran supaya kita dapat menghayati. Maka para jemaah sekalian, itulah 10 kunci yang kita dapat daripada ilmu bagaimana kita nak memahami Al-Quranul Karim. Jadi ada jemaah tanya, kitab ni Melayu ke Arab? Jawabnya, kitab Arab tapi sudah diterjemahkan dengan bahasa Melayu Indonesia. Tuan-tuan boleh cari dalam kedai internet, tajuk dia ke Panduan Tadabbur Quran. Ditulis oleh Khalid Al-Lahib. Menarik kitab ini walaupun kecil, insyaAllah dia beri panduan kepada kita para jemaah sekalian. Kita mengatakan alhamdulillah, manusia yang bahagia siapa dia? Manusia yang boleh duduk dengan Quran. Karena itulah kata di ahli Quran, dia kata semua yang berkait dengan Quran mulia. Semua yang berkait dengan Quran mulia. Allah Taala letak kemuliaan. Malam yang pertama turun Quran, malam apa? Malam Lailatul Qadar. Lailatul Qadri khairum min alfi syahrin. Lailatul Qadar lebih baik daripada 1000 bulan. 83 tahun kita beramal. Malaikat yang bawa Al-Quran turun kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa dia? Jibril alaihissalam. Jibril ketua malaikat. Jibril ketua malaikat. Bulan yang diturunkan Quran, bulan Ramadan. Bulan Ramadan dianggap ditulis sebagai bulan yang paling mulia. Dan Al-Quran itu diturunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Dia ketua bagi segala Nabi, bagi segala Rasul, Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Al-Quran itu sendiri, daripada banyak-banyak kitab yang diturunkan, dialah Al-Quran kitab yang paling mulia, yang menjadi mukjizat sepanjang zaman sampai ke hari kiamat. Dia berbeza Al-Quran dengan kitab dulu. Taurat turun pada Bani Israel, turun pada Nabi Musa untuk hidayah petunjuk Bani Israel. Sepatutnya bila kemudian mari kita Injil juga Bani Israel, tapi melalui Nabi Isa. Bila turun Quran, dua kitab tadi sudah terhenti dia punya fungsi, semua kena pergi kepada Quran. Nah, cuma apa boleh buat, puak-puak Kristian, puak-puak Yahudi, dahlah dia tak mau terima Quran, dia ambil pula kitab dia, Taurat dengan Injil, muharrafah, yang telah diubah, yang telah diubah oleh pendeta-pendeta mereka. Maka banyaklah berlaku penyelewengan yang sangat besar dalam kitab-kitab terdahulu. Jadi mari Al-Quran, kitab yang paling mulia, yang menjadi mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai hari kiamat. Mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai hari kiamat. Sebab apa dia jadi mukjizat? Sebab sampai hari ini pun orang nak cabar Quran tak boleh. Semalam dalam tajuk kita semalam tentang penyaksian orang kafir terhadap Al-Quran. Penyaksian orang kafir terhadap Quran, ramai kafir yang kaji Quran, dia akan terima Quran itu betul. Cuma dia tidak beriman, itu sebab hidayah daripada Allah Azza wa Jalla. Maka kita menjadi tanggungjawab kita, kunci yang ke-10 ini, kita kena rab, mana kita kena ikat hidup kita tu dengan Quran. Ulang ayat, ulang balik apa yang kita ulang kaji, apa yang kita tadabbur sentiasa. Ini di antara, bila kita tengok tuan-tuan dan puan-puan yang selalu ikut kelas Al-Quran, dia boleh faham dah. Sebab Allah Ta'ala banyak kali Al-Quran itu diulang, ayat yang sama, cerita yang sama. Cerita Nabi Musa saja, di antara cerita yang paling banyak dalam Quran, cerita Nabi Musa AS. Sebab apa cerita Musa? Sebab watak Fir'aun, watak Korun, watak Haman akan ada sampai hari kiamat. Dia punya watak, orang lain tak ada dah. Fir'aun tak ada, Fir'aun duduk dalam muzium, tapi watak Fir'aun
muncul di mana-mana atas dunia ini. Ada yang sombong, ada yang angkuh, ada yang takabur. Watak Qarun, ahli koprak yang terpedaya dengan kekayaan dia, wujud juga zaman kita. Maka itulah dia panggil ayat itu diulang sebab untuk diberi kepahaman kepada kita tentang watak-watak manusia yang sentiasa wujud atas dunia ini. Sudah ada mereka, kata ahli-ahli fikir, mengatakan at-tarikh yu'idu nafsahu, sejarah akan berulang. Peluk cerita hampir sama, pelakon berbeza. Dulu Abu Jahal, dulu Fir'aun, kemudian mari zaman kita ni, contoh-contoh keangkuhan, kita tak nak sebutlah zaman sekarang, nak tunjuk contoh jadi orang panggil jadi masalah pula kepada kita. Jadi itulah tuan-tuan muslimin dan muslimat, maka kita kena rob, kita kena ikat Quran tu dengan jiwa kita, insyaAllah dengan kita kempen muslimin dan muslimat supaya sentiasa menghayati Al-Quran. Mudah-mudahan tuan-tuan dan puan-puan termasuk dalam Ahlul Quran yang disebut oleh Allah Azza wa Jalla, Ahlul Quran hum ahlullahi wa khasatuhu, ahli Quran, orang yang sangat istimewa di sisi Allah Azza wa Jalla. Kita tak mampu nak hafal semua Quran, tapi kita mampu baca Quran insya-Allah. Kita tak mahu nak menjadi pentafsir Quran, tapi insya-Allah kita boleh baca, boleh belajar tafsir. Kita tak mampu nak jadi pentadabur Quran, tapi kita boleh ikuti kelas-kelas pengajian tadabur yang telah kita anjurkan supaya para jemaah dapat manfaat daripada Quran itu banyak. Saya selalu ulang kata-kata hikmah yang mengatakan Al-Quran itu ibarat seperti buah kurma, makin dikunyah makin terasa manisnya. Al-Quran seperti buah kurma. Buah kurma ni kita beli yang paling mahal sekali di Madinah, 140 riyal sekilo anjuah. Tapi kalau tak makan rasa apa? Tak rasa. Bau pun tak ada. Kalau beli minyak wangi, tak, kita tak pakai pun dia bau. Nah, buka bib Allah, wanginya. Tapi beli buah tamar tak bau. Bila dimakan baru terasa. Sama juga kita beli Quran simpan di rumah, letak dalam rak almari, letak atas rehal tak buka, kita tak akan rasa apa-apa. Sebab dia akan rasa apabila kita telah mempelajarinya, menjiwainya, menghayatinya, barulah Quran terasa. Maka semua yang berkait dengan Quran mulia, insya-Allah tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimat, kita akan dapat menjadi orang yang mulia apabila kita dapat mendampingkan diri dengan Al-Quran. Mudah-mudahan Allah Ta'ala beri kepada kita jalan yang baik, kesudahan yang baik, sebagaimana doa yang selalu dibaca oleh imam-imam, Allahumma khtim lana. Nah, ingat ni, dalam doa Allahumma khtim lana, la untuk kita, wala takhtim alaina. Kalau ala ni biasa dalam uslub doa, ala digunakan untuk benda tak baik. Jadi kita kata Allahumma khtim lana bihusnil khatimah, wala takhtim alaina bisu'il khatimah. Itu dia beza lana dengan alaina. Lana, ala, lana untuk kita, untuk kebaikan. Ala untuk keburukan. Jadi kita kata Allahumma khtim lana bihusnil khatimah, waj'alna min ahli al-Quran. Ya Allah, jadikan kita ni ahli al-Quran, orang yang mencintai Al-Quran, orang yang mentadabbur Quran, orang-orang yang mendapat manfaat sebanyak mungkin daripada Al-Quran. Wala takhtim alaina, jangan engkau tutupkan ke atas kita ni dengan keburukan, kesudahan yang buruk. Dan kita tidak, Quran yang ada di tangan kita tapi menjadi perhiasan, menjadi tontonan, tidak menjadi pimpinan. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, walhamdulillahi rabbil alamin, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.